Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan
Kemudian di sini playlistnya. Nah, di sini dia settingan yang tadi. Apakah video ini dibuat untuk anak-anak? Jika ini video untuk anak-anak, maka diklik ya. Dan apabila video ini bukan untuk anak-anak, maka diklik yang tidak. Kemudian di opsi lainnya ini kita bisa tambahkan tag-nya, kemudian subtitle-nya juga bisa kita tambah, kemudian dan ini tanggal perekamannya kapan kita membuat konten tersebut, dan ini lokasi pembuatan videonya gitu. Dan di sini selain upload yang manual juga bisa sudah disediakan beberapa thumbnail yang otomatisnya, misalkan ini. Nah, seperti ini. Jadi dia berubah tampilan awalnya. Kemudian kita klik berikutnya, deskripsinya misalkan terserah saja dulu. Berikutnya. Kemudian ini juga bisa ditambahkan layar akhirnya, tinggal kita klik tambah. Kemudian ditambahkan kartu ini juga tinggal kita klik tambah seperti ini. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini visibilitasnya. Jadi apakah video ini ditampilkan untuk pribadi atau publik gitu. Kalau pribadi berarti yang menontonnya hanya kita saja atau hanya pengguna saja yang bisa menontonnya. Tetapi tidak publik yaitu pengguna yang memiliki link video dapat menonton video Anda. Jadi ya bisa menonton hanya yang mempunyai link dari video ini gitu. Yang ketiga ada public. Jadi kalau public ini siapa saja bisa menonton video yang sudah kita bagikan tersebut gitu. Kemudian setelah selesai tinggal kita publikasikan. Tunggu. Nah, setelah seperti ini, kita reload dulu. Nah, setelah seperti ini, maka muncullah video yang terbaru gitu. Video yang sudah kita upload tadi. Jadi, tinggal orang untuk menontonnya. Jadi, kita bisa melihat penayangannya di sini, komentarnya berapa, suka atau tidak sukanya berapa, bisa kita lihat di sini gitu. Baiklah, itulah cara membuat channel YouTube atau dari pertama yang tadi itu cara membuat akun Gmail dulu baru membuat channel YouTube-nya. Semoga bermanfaat dan semoga sahabat admin data official yang lainnya bisa ikut juga dalam dunia per-YouTuban. Dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.